apple, take two, Mark. Background action! Background! Action! Sekian lama mempersiapkan, memang ada tiga lokasi yang harus kita, yang menjadi target film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua ini. Akhirnya di penghujung masa syuting kami bisa berangkat ke New York. Semua persiapan sudah kami lakukan. Kurang lebih yang berangkat dari Jakarta jumlahnya 14 orang, jadi tidak terlalu banyak. Tetapi ada sekitar 20 kru dari New York yang membantu kami. Partner kami di sana adalah Outpost yang mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari melalui Skype, melalui email, melalui WhatsApp, sehingga persiapan itu bisa terus berjalan dengan lancar. Semua krunya juga sangat menyenangkan, kami bisa langsung nyambung dan tidak ada persoalan yang kemudian membuatnya menjadi gap komunikasi dan lain-lain. Oke, let's go to the other side of the subway station. Okay, you meet. New York yang kita ingin gambarkan di sini adalah New York yang bagaimana Rangga 14 tahun kemudian. Kami memilih Brooklyn sebagai lokasi utama di mana Rangga melakukan aktivitas kehidupannya. Tetapi memang yang menarik itu tanpa diduga ini mungkin juga apa yang disebut Riri selalu dengan some magic might happen gitu. Ternyata kita mendapatkan salju gitu ketika di sana. Dan sangat menyenangkan karena salju pertama turun di New York itu adalah ketika kita syuting di hari pertama dan semua excited termasuk warga New York gitu. Kita akhirnya bisa mendapatkan look yang kita harapkan tanpa harus sibuk menggunakan alat-alat tambahan atau alat-alat bantuan membuat salju. Semuanya lancar dan udaranya menghangat. Berdoa dimulai. Kami sudah diwanti-wanti akan berseberapa dingin cuaca di New York nantinya. Ada satu bagian yang kami ambil di daerah Brooklyn di Prospect Park. Waktu itu sangat dingin, sementara kita harus syuting di outdoor sepanjang hari. Suhu yang sebenarnya adalah minus 7. Tetapi rasa yang sebenarnya atau real feel dari temperatur pada saat itu adalah minus 22. Jadi sangat-sangat dingin, padahal matahari bersinar sangat terang, tetapi suhunya sangat dingin dan buat sebagian dari kami itu cukup berat, tapi setelah cukup tidur satu malam, besoknya sudah bisa kembali bekerja. Mungkin perasaan relief yang luar biasa, yang sebenarnya sangat melegakan ini hanya kemudian bisa di-share di kru kecil ini bersama teman-teman baru kami di New York. Tapi tentu ada kelegaan yang luar biasa ya, bahwa akhirnya proses syuting 100% bisa kami selesaikan. Semuanya berjalan dengan cukup lancar. Emang harus ditunggu sih, harus dilihat hasilnya.